Ahi bagi perlawanan sebentar tadi. Baby Vixen 24 Bukit Kepayang kosong. Sebentar saja lagi akan berlangsung perlawanan ketiga antara pasukan SPP Seri Pulai Perdana menentang pasukan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bagan Datuk. Sepak mula dilakukan oleh pemain berjersi nombor 25 Irma Dania. Quick tap cuba dilakukan oleh pasukan SPP. Antaranya kurang kemas sebenarnya, dan itu dia forward pass dikesan oleh pengadil. Scrum untuk pasukan Sep Saragus. Satu pressure yang baik sebenarnya dilakukan oleh pasukan Seri Pulai Perdana sebentar tadi. Bola dilebarkan kepada backline pasukan Seri Pulai Perdana. Handling yang sangat baik sebenarnya ditunjukkan oleh pasukan SPP, dan itu dia try untuk pasukan SPP. Lima mata pertama untuk pasukan, untuk perlawanan ini. Berdasarkan senarai nama pasukan SPP ini, memang terdapat beberapa orang pemain yang telah mewakili negeri Johor dalam kejuangan-kejuangan besar peringkat kebangsaan. Jadi kita boleh lihat dan bezakan kualiti permainan itu sendiri antara dua pasukan ini. Bagi pasukan SPP ni diimport khas daripada Singapura. Berjersi nombor 15 Hayley Coral Marshall. Dan itu dia satu dami dilakukan oleh pasukan SPP. Dan itu dah tambahan lagi 7 mata untuk mereka. Mendahului 12 mata di hadapan. Sepak mula sekali lagi oleh Irma Dania. Sayang sekali terkeluar daripada barisan line sebenarnya. Itu dia try yang ketiga oleh Hayley Coral Marshall. Tangkapan kemas sebenarnya dilakukan oleh pemain pasukan Bukit Kepayang. Pertahanan yang baik, pertahanan yang baik sebenarnya ditunjukkan oleh pasukan SPP ni. Dan itu dia bola dicuri begitu saja oleh Hayley Coral Marshall untuk try keempat. Try kedua peribadi.
44 eh. Satu pressure yang sangat baik sebenarnya dia lakukan. Dan tu dia offload yang cantik. Try kelima. Oleh pasukan SPP. Berisi nombor 24 Nurhat Nisa. Terus babi. Dah ni masih ni tak kuatkan senjata rakyat aku. Asak. Asak. Ini lagi hidup sebagai rider. Pressure yang dilakukan oleh pasukan SPP merangkap pasukan Bukit Payang ni berada dalam zon merah mereka. Tapi iPhone ni yang tu dia satu cuba untuk mencuri bola. Tidak diterima oleh pengadil. Not rolling away. Satu tap yang dilakukan Freshie yang dipilih pemain Bukit Payang ini. Tackle yang kemas sebenarnya dilakukan oleh Ramadhania. Masih memilih untuk bermain crash. Dan sayang sekali ditolak keluar begitu sahaja. Line out untuk pasukan Seri Pulau Perdana. Satu pertukaran pemain dilakukan oleh pasukan SPP. Bola dilebarkan ke bahagian backline. Offload yang cantik ah. Sambung di babak yang kedua dengan sepak mula yang akan dilakukan oleh standoff pasukan Sesbar Ragas.
cuba untuk melarikan diri. Try lagi sekali untuk pasukan SPP daripada pemain yang berjersi nombor 2, Nur Shamira Alicia. Knock on telah dikesan skram untuk pasukan SPP. Test test. Offside sebenarnya tadi telah dikesan oleh pengadil perlawanan. Satu offload yang cantik. Larian terus untuk mendapatkan super try bagi pasukan SPP daripada pemain yang berjersi nombor 8, Nur Farisha Arina. Sepakan yang jauh sebenarnya dilakukan oleh pasukan SPP. Dan itu dia. Try. Begitu sahaja. Pemain yang berjersi nombor 4, Nordania Isha. Tambahan lagi 7 mata untuk pasukan Seri Pulau Perdana. Sepak mula sekali lagi dilakukan. Bola dikeluarkan, satu crashing cuba untuk dilakukan. Offside dikesan oleh pengadil. Penalti untuk pasukan Sesebar Ragas pada ketika ini. Pressure yang baik sebenarnya ditunjukkan oleh pasukan SPP. Sidestep masuk ke dalam. Tapi sayang sekali ditolak keluar. Dan line out milik pasukan SPP. Dan tu dia, begitu saja larian dibuat oleh
Alia Kaisara atau lebih dikenali dengan panjang. Tambahan lagi 7 mata untuk pasukan SPP. Satu kesederaan sebenarnya yang berlaku. Mata terkini, SPP mendahului dengan 55 berbalas kosong. One-sided sebenarnya kalau kita lihat perlawanan ini daripada first half lagi. Skram untuk pasukan Ses Baragas. Bola dikeluarkan kepada stand off. Satu crashing ni buat dan tu dia holding the ball kata pengadil. Laju terus saja mereka ni membuat gerakan dan tu dia offload yang cantik. Tambah lagi 5 mata untuk pasukan Seri Pula Perdana. Dengan mata terkini 60 berbalas kosong.